itu enggak dipikir loh ya. Daun yang runtuh itu dipikir Tuhan Bu. Daun kan bisa kita analogkan, iya. Oh, daun lugur aja dihitung oleh Allah, apalagi nasib saya besok, kan begitu otomatisnya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tak ada satu daun pun yang lugur, rontok dari cabangnya, kecuali dikalkulasi oleh Allah. Nah, ini daun saja dikalkulasi, apalagi manusia. Itulah manfaatnya kalau kita memahami Allah Al-Qudrat atau Al-Qadir. Tadi yang saya katakan tadi bukan hanya afal, tetapi dimensi spiritualnya ini yang kita gunakan untuk senjata kehidupan kita. Irodat Maha Mengetahui. Ayo coba Maha Mengetahui Allah. Masya Allah. Kalau direnung aku enak loh Bu. Ayo coba kalau kita renung ciptaannya Allah, irodat itu dari irodat berkendak ya takdir ilmu ya irodat Maha berkehendak yang ada hubungannya dengan sahih tadi. Semuanya kalau sudah dikendaki Allah pun melaku. Sehingga ketika ada apa-apa jangan sampai ini gak boleh. Karena apa memang dikendaki Allah. Gak ada upasnya. Ya apa itu batunya itu kuendek apa ya. Memang Allah mengendaki seperti itu. Paham ya? Kehendaknya Allah. Saya ini loh Bu, podo-podo tutul sutul nih. Situ rame, situ sepi. Ayo matematika apa yang harus? Coba ya, setane podo ukurane, sutune podo bumbune, regane podo, kabeh podo. Gue ini tak sengseji. Apa semuanya sama hasilnya? Dukune kate dukun-dukunan, dukun gersiain. Loh kok gak podo? Ayo menurut logika untuk membuktikan lagi testing mesem panjenengan jupuk tanah yang sama, pupuk yang sama, bibit yang sama, perairan yang sama, jogon yang sama, hasilnya 3 bulan apa sama gemboten, ada yang subur, ada yang sedang, ada sengtar mati. Loh, padahal menurut logika kan harus sama. Itu menunjukkan irodatnya Allah. Memang Allah mengendak. Gak nyambung Pak, gak nyambung. Roising, gak mau pantas roising. Ilmu Maha mengetahui kebutuhan kita. Cilik-cilik saja, cilik-cilik direnung iya ya banji lampos ya kok gak betul-betulnya. Ayo. Ya Allah, kok cilik langsung betul-betulnya lah. Ya cuplak. Ya tahun ini kalau gak di jadi bukis nyakot pentile. Jangan dilihat titik porno, jangan iya, subhanallah. Terus menurut titik. Ketika tumbuhnya bersamaan dengan mulai melepasnya masa menyusui. Kalau tidak dipikirkan, tidak biasa-biasa saja. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pokok jas lah gitu aja, pokok jas namanya. Cuma kadang-kadang kita enggak ngerenung, nah, kalau kita direnung loh ya, perkawinan saja ya, yang apa ya, perkawinan ya. Kalau tahap tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu yang dominan adalah cinta. Paham ya? Kematenannya saiki, terus menisung, kepreset, diangkat. Sampai di hati-hati, dia angkat bukan sayang, tapi
yang mendominasi adalah cinta. Yang mendominasi cinta. Tapi ketika dia cinta cinta, tapi kalau sudah kalau di garis tengah nih, garis tengah ke belakang itu cintanya turun. Cintanya turun. Nggak ada orang usia sepuh tapi masih mesra, itu bukan cinta. Itu sayang. Dalam Al-Qur'an mawaddah wa rahmah. Makanya kan ada mawaddah wa rahmah. Mawaddah itu biasanya timbul di awal-awal. Mawaddah cinta. Mawaddah api apa? Api mawaddah potensi dari Allah. Tapi mawaddah itu akan haus. Akan haus. Ketika haus maka tumbuh sifat rahmah. Rahmahnya Allah turun kepada manusia itu sehingga balen. Mawaddahnya hilang, rahmatnya muncul. Sepuh keperasaan ditolong bukan cinta tapi sayang. Makanya tentang Al-Qur'an mawaddatau wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil. Dihitung semuanya Bapak Ibu sekalian. Sampai kita yang belum punya pensiun, jangan terlalu cemas, terlalu sedih, ya biasalah, jangan nungso. Tapi jangan sampai terlalu galau. Aku menik pensiun, gak oleh. Ibu ini ya gak kerja, bapak ini ya aku gak pensiun. Anak menik gak boleh, ya aku menik harus apa ya. Aku menik harus apa ya. Nek anakku terlalu anakku anak siji. Luar biasa. Jadi bisa lah, pokok pemikirin kelapa.